macam mana meninggalnya Cik Mayu? Dahlah Tok Adi. Saya pun tak tahu macam mana. Pagi tadi, saya nak turun sarapan. Saya tengok dia terbaring je. Saya ingatkan dia tidur. Saya kejutkanlah tapi tak juga bangun. Jadi saya panggillah tukang kebun untuk kejutkan dia. Tukang kebun kata dia dah tak ada dah. Mati macam tu je. Saya minta izin dah ya. Nak tengok jenazahnya. Silakanlah Tok Adi. Ya Allah. Wahai Tuhan, ku tak layak ke surga-Mu. Namun tak pula aku sanggup ke neraka-Mu. Eh, Lim. Lewat ke balik? Ada meeting kat office tadi. Siapa ni? Ah, my friend Elias. Dia ni kawan mati lewat ai. Eh, you tahu tak? Dia kan dah dapat pangkat diamond. Tinggi tau pangkat tu. I think you kenal dia kan? Ai pernah jumpa kan? I tak pernah jumpa dan kenal dia pun. Kawan you kan ramai. I pernah bawa dia balik sini dululah. Oh, sorry. Yang tu bukan Elias, yang tu Jamal. Patutlah you tak kenal kan? Ni dah dekat senja ni. Saya rasa awak patut balik Encik Elias. No. Kenapa pula kena balik? Lim, I dengan dia nak pergi annual dinner company Mata Lever ni. So, kita orang nak tunggu gelap sikit lagi baru kita orang keluar. You kan tak nak temankan I. So, I ajak dia lah temankan I. Boleh kan? Pakai macam ni? So what? Okey apa? I bukannya tak biasa pakai macam ni. Cantik apa? You tak bangga ke dapat isteri cantik macam ni? I look great, charming, sexy. Tapi kan, bukanlah dedah sangat pun. You ni kan, sebenarnya you bagi ke tak bagi I pakai macam ni? Bagi. Saya nak mandi kejap. Ya, buah. Thanks, darling. Ayo. Kenapa balik malam-malam ni? Papa. Ayu pergi majlis kawan ayu tadi. Siapa ni? Oh. Ni kawan ayu nama dia Rudy. Kenapa ni papa ayu? Okey. Ayu, kan dah lewat malam ni. Lepas tu, bawa balik kawan. Lelaki pula tu. Papa, kan dah malam. Macam mana nak balik rumah dia? Jadi tempat rumah kita. Papa yang tak biasa pula. Saya nak pergi. Ayu, cuba dengar cakap Papa. Ya, Papa ni bising lah. Saya dah bosan tau tak kat rumah ni. Itu tak boleh, tak boleh. Semua tak boleh. Mama okey, tak marah pun. Ayu, Papa buat ni untuk kebaikan Ayu. Jangan lawan cakap Papa, boleh tak? Mama kata okey je. Papa kena ikut cakap Mama, faham? Assalamualaikum Cik Salim. Waalaikumsalam Tok Adi. Kenapa jalan kaki ni Cik Salim? Keretanya mana? Kereta saya rosak tadi Tok Adi. Ni yang naik teksi ni.
Lepas tu pula orang teksi tu ada hal kecemasan. Anak dia jatuh katanya. Tu yang dia bentingkan saya tepi jalan tadi. Eh, isteri Encik Salim tak boleh datang ambil. Anak Encik Salim. Dia orang tu dua-dua sibuk tu adik. Isteri saya tu ada kerja kat luar. Anak saya kat kolej kan. Jadi saya tak naklah kacau dia orang. Encik Salim, kita ni boleh manjakan anak isteri kita. Tapi janganlah sampai mereka tu hilang hormat pada kita pula. Betullah, Tuan Adi. Sekarang ni pun isteri saya dah tak hormatkan saya. Dia dah tak dengar cakap saya. Dulu adalah saya suruh dia pakai tudung, tapi dia lawan balik cakap saya. Anak saya tu dah tak nak ikut cakap saya dah. Encik Salim, sebagai ketua keluarga, kita kena tegas. Kalau anak isteri kita buat perkara yang tak betul, kita kena tegur. Sebab akhirnya nanti kita juga yang kena nanggung semua tu. Ya, betul. Betul Tok Adi. Saya dah cuba, tapi dia orang tak mau dengar cakap saya. Tak mau ikut saya. Saya tak tahu nak buat macam mana lagi Tok Adi. Saya sayangkan dia orang. Kerana kita sayangkan dia oranglah. Kita kena pimpin dia orang tu supaya sentiasa berada di landasan yang betul. Jangan biarkan dia orang tu terus berada di jalan yang salah. Sebab akhirnya dosa-dosa mereka tu kita juga yang nak kena tanggung. Sebagai suami, jadi tanggungjawab kita untuk pimpin anak isteri kita supaya berada di landasan yang lurus dan betul. Encik Salim, balasan Allah ni maha dahsyat sekali. Janganlah sampai kita ni jadi dayus pula. Tak mencium bau syurga kita nanti. Macam mana boleh jadi macam ni, Tok? Cik Salim ni baik orangnya kan? Semua ni kerja Allah, Yunus. Tak payahlah kita nak mempersoalkannya. Ya? Tugas kita sekarang ni, kita uruskan jenazah ni secepat mungkin. Cik Mahyun, saya rasa kita bolehlah nak mandikan arwah ni. Saya serahkan semuanya pada Tok Adi. Lagi cepat dibereskan lagi bagus Tok Adi. Saya ni banyak kerja nak buat ni tau. Iyalah. Yunus, mari kita ukur mayat ni. Lepas tu bolehlah digali liang lahatnya. Boy, bukan main sonok lagi you. Sampai ai kat sini pun you tak nampak. Hey, ai dah mengantuklah. Okey, ai nak tidur, okey, bye. Hey, nanti dulu. You ni kan lagak macam orang tak ada suami tau. Ha? Keluar entah dengan mana-mana lelaki. You tak kisah kat ai ke? Hey. You kan tak suka mati-mati ni, ha? Bila ai ajak, macam-macam alasan you bagi. So, I ajaklah orang lain temankan I. Itu pun tak boleh ke? Eh, dah lah you merepek lah.
Ada mengantuk saya nak tidur, okey? Nanti dulu. Kau balik sekarang? Papa, please lah. Jangan lagi tolong, boleh tak? Ayu, tak baiklah berdua-duaan kat bilik tu. Ha, tidur sini pula tu. Janganlah, Ayu. Tak baik, Ayu. Suruhlah dia balik, Ayu. Papa, jangan fikir negatif sangat, boleh tak, Papa? Kita tak buat apa-apa pula. Kamu sangatlah, Papa ni. Ayu, Papa tak nak apa-apa yang tak baik berlaku kat Ayu. Nanti Ayu juga yang susah. Ayu tahulah apa Ayu buat. Bosanlah Papa ni. Mama, please Mama. Bagi Ayu dia tidur kat sini. Ayu boring lah. Okey, sayang. Ayu ni kan, kadang-kadang Ayu pun tak betul juga tahu tak? Asal Ayu nak halang Ayu tadi? Biarlah. Mereka ni kan saling falling in love. Biar Ayu, jom. Ya, Papa. Let me go upstairs. Good night, Papa. Aku je tak betul. Dia orang je lah betul. Johan? Johan? Kenapa sekarang Mama tengok Johan kalau jumpa Mama? Masam macam muka tu. Tak baik tau macam ni. Ma, Johan minta maaf, Ma. Johan janji lepas ni Johan tak berkasar lagi dengan Mama. Johan tahu Johan salah. Johan minta maaf, Ma. Mama tak marahkan Johan. Tapi Johan ada hak tahu sesuatu. Tapi tak ada apa benda yang perlu Mama nak bagi tahu pada Johan. Ha, nanti kalau ada yang perlu, Mama akan bagi tahu. Dah, Johan jangan fikir yang bukan-bukan. Johan cuma nak tahu perkara sebenar tu je, Ma. Sebenar apanya lagi yang Johan nak tahu? Ha? Dahlah Johan jangan fikirkan benda yang tak senonoh tu, yang benda karut-karut tu semua. Yang penting sekarang ni Johan kena tumpukan pada pelajaran. Ha. Jangan fikirkan benda tu semua. Yalah, Ma. Jangan tak tanya lagi. Bagus. Kalau macam tu, besok kalau ada apa-apa yang perlu, Mama akan bagi tahu. Mama tak akan sembunyikan apa-apa pada Johan. Percayalah cakap Mama ni. Jangan percaya, Ma. Sama-sama kita uruskan jenazah ni. Mari kita angkat. Angkat balik jenazah ni. Ambil baju, buang air kotor. Saya minta maaflah kepada semua. Kalau air ini dah berterusan keluar macam ni, kita tak boleh nak tunggu lagi. Kita kena kebumikan jenazah ini dulu. Kalau dah ini balasan dari Allah, kita semua kenalah terima dengan hati yang redha.
kita angkat balik jenazah ni. A'udzu bikalimatillah attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillah attammati min syarri ma khalaq. Siang you tidur, macam mana I nak cakap dengan you? You duduk kejap. Eh, apa duduk. You ni? Ha. Cakap je. I nak you pakai tudung. You nak I pakai tudung? Hey, you dah gila ke apa? Ha? Kadang-kadang kan you bercakap ni boleh buat I gelap, termuntah atau tak? Mayu, dengar sini. Sebagai suami, I wajib suruh isteri I buat apa yang I nak. Dan isteri I wajib ikut. I nak you pakai tudung, I nak you sembahyang. I tak nak you keluar dengan lelaki lain. Hey, you nak I buat semua ni? Sedangkan you sendiri pun tak pernah buat. You jangan ingat senang-senang you nak suruh I pakai tudung. Suka hati I lah, I nak pakai ke, I tak nak ke? Itu I punya hak. Lagi satu, I keluar dengan lelaki lain tu pun sebabkan you sendiri yang tak temankan I. Hey, dah lah, merepeklah you ni. I penat I nak tidur. You dengar sini, Maya. Apa ni? I tetap nak you pakai tudung. Susah sangat ke tetap aurat? I tak mau jadi suami yang dayus. Tak jadi suami yang dayus ke benar? Nak suruh pakai tudung? Ha? Hei, gelilah I dengar tu tak? Kalau nak sangat pakai tudung, you sendiri je lah pakai. You tak ada hak nak suruh I buat tu. Satu, you kena ingat. You jangan sekali-sekala nak tinggikan suara you dengan I. Harta dalam rumah ni, semua duit I. Tak ada satu sen pun duit you. You should nak pakai. You ingat tu? You jangan lagi nak ungkit-ungkit ni semua pada I. Satu lagi, I nak beritahu you. Minggu depan, I nak pergi holiday ke London dengan Nias. Faham? Eh, kalau I cakap, jangan pergi. Hey, suka hati I lah I nak pergi ke? I dah tanya you ke suka hati I lah? Hey, you tahu tak? You ni siapa nak halang-halang I macam ni? Ha? Lagi sekali kalau you halang I, you ungkitlah benda-benda ni. Ini semua salah aku. Bahwasanya Allah membangkitkan orang-orang ahli kubur. Sekarang kamu berada di alam barzakh. Alam antara dunia dan akhirat. Maka ketika dua malaikat Munkar dan Nakir yang ditugaskan oleh Allah mengunjungi kamu, janganlah kamu menjadi terkejut ataupun gentar, kerana keduanya adalah makhluk biasa seperti kamu dari sekian banyak makhluk-makhluk Allah. Mayun, saya minta maaf. Saya ada perkara sikit nak cakap dengan Cik Mayun. Cakap.
cakap jelah Tok Adi. Apa saja Tok Adi nak cakap-cakap. Saya tahu. Tok Adi mesti nak cakap yang saya ni isteri yang tak baik, kan? Hah? Isteri yang tak dengar kata. Macam betul kan? Saya dah tak kisah apa pun Cik Adi nak cakap saya. Cakap jelah. Saya ni tak bolehlah nak masuk campur dalam urusan rumah tangga Cik Mahyun. Dan saya pun tak mau nak tahu apa yang dah berlaku. Cuma saya nak bagi tahu dengan Cik Mahyun. Kalau boleh diadakan kunduri tahlil. Supaya dapatlah kita ni sedekahkan Al-Fatihah dan berdoa untuk arwah. Dan kalau boleh Cik Mahyun mendermalah atas nama arwah. Supaya dapat membantu arwah di alam kubur. Suka hati saya lah. Tok Adi, saya dah serahkan pada pihak masjid untuk buat kenduri tahlil 3 malam berturut-turut. Saya rasa itu pun dah cukup. Lagipun tadi, arwah tu meninggalkan saya tanpa ada satu sen pun harta. Tu, harta semua rumah tu saya yang buat sendiri. Hasil usaha saya. Dia tu kerja kerani aja Tok Adi. Tak ada apa, dia tak mampu nak buat tu semua. Dah lah Tok Adi. Tolong aku. Semua ni pasal Cik Mahyun. Tolong aku. Kau yang salah. Kau yang dihaka. Tolong aku. Mahyun. Tadbir masa, masa. Tadbir bisa. Menaruh nukar.